I'm always on the move. If you get in my way, you'll catch a one and two. Got a clear view, penthouse vision mood. To the top, I'm gon' pop, you gon' see me soon. Gelandang muda Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mulai mendapatkan kepercayaan dari pelatih ketika dirinya diturunkan saat KMSK Dinze berhasil menaklukkan pemuncak klasemen Biskuit VA. Bermain di Mayor van de Wiel Stadium pada Minggu 18 Februari 2024, KMSK Dinze berhasil menaklukkan Biskuit 4-2 yang merupakan pemuncak klasemen sementara Liga 2 Belgia. Marcelino pun ikut terlibat dalam kemenangan itu, walaupun ia hanya turun di penghujung laga. Setelah dari Piala Asia 2023, Marcelino terus mendapatkan kepercayaan untuk menjadi bagian dari KMSK Dinze. Pemain berusia 19 tahun itu kini tercatat telah melalui 3 laga beruntun Liga 2 Belgia 2023-2024. Dari 3 laga itu, Marcelino bermain di 2 laga sebagai pemain pengganti, sedangkan 1 laga sisanya hanya menghangatkan bangku cadangan. Terbaru, Marcelino kembali dibawa ke KMSK Dinze ketika harus melawan SK Beveren. Kepastian masuknya nama Marcelino diumumkan langsung oleh KMSK Dinze melalui akun Instagram resmi klub pada Jumat 23 Februari 2024. KMSK Dinze menempel ketat Biskuit di puncak klasemen sekaligus berpeluang untuk promosi ke Challenger Pro League. Kedua klub sama-sama membukukan 42 poin dari 22 partai. Pelan Marcelino Ferdinand mulai mendapatkan menit bermain di KMSK Dinze. Dalam pekan ke-20 pada 2 Februari 2024, pemain berusia 19 tahun itu dimainkan selama 10 menit saat menang 1-0 atas klub Ex City. Siapa sangka pergerakan Marcelino di kompetisi sepak bola Belgia ternyata mendapatkan sorotan dari tokoh besar Belgia. Ia adalah Eden Hazard yang memberikan anggapannya pada Marcelino. Bintang asal Belgia Eden Hazard resmi pensiun dari dunia sepak bola di usia 32 tahun. Hazard adalah salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki oleh Belgia. Kiprahnya di lapangan hijau membuat dirinya menjadi salah satu pemain yang paling bersinar di era 2010-an. Duel sini tersaji saat KMSK Dinze berhadapan dengan Biskuit dalam pertandingan lanjutan kompetisi Liga 2 Belgia, di mana pada pertandingan ini kedua tim saling berebut posisi puncak klasemen. Sekarang ini, seorang pemain harus mendengarkan diri sendiri dan berhenti di waktu yang tepat. Setelah 16 tahun dan lebih dari 700 pertandingan dimainkan, saya memutuskan untuk mengakhiri karir saya sebagai pesepak bola profesional, ujar Hazard. Hazard juga berujar jika waktu akan terus berputar, bergenerasi tak bisa dihindarkan. Kita harus memberikan kesempatan pada pemain muda untuk bermain. Hal itu tentunya sesuai dengan Marcelino yang saat ini masih berusia 19 tahun. Sangat bagus jika pelatih mulai memberinya jam terbang. Melihat hal itu, menurutmu gimana guys? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Takes work, you don't need to be talented. That's for people who are
standing in the way of our wildest dreams. You gotta tell them how it be, move out the way or get buried underneath. I say move, bitch, get out my way. Move, bitch, get out my way. Move, bitch, get out my way. Move, bitch, out my motherfucking way. Oh. Yeah, we all have things, standing in the way of our wildest dreams. You gotta tell them how it be, move out the way or get buried underneath. I say move, bitch, get out my way. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir, Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.